hasil lengkap pertandingan semifinal Piala Asia 2024. Pertandingan Yordania lawan Korea Selatan dimenangkan oleh Yordania dengan skor 2-0. Dua gol Yordania dicetak oleh Yajan Al-Naimat dan Musa Al-Tamari. Hasil pertandingan semifinal lainnya, Qatar berhasil comeback dari Iran dengan skor 3-2. Ketiga gol Qatar dicetak oleh Jasim Gaber, Akram Afif, dan Almos Ali. Berikut ini bagan sekaligus perjalanan Yordania dan Qatar menuju final Piala Asia 2024. Di babak 16 besar, Yordania mengalahkan Irak dengan skor 3-2. Di babak perempat final, Yordania mengalahkan Tajikistan dengan skor 1-0. Dan di babak semifinal, Yordania mengalahkan Korea Selatan dengan skor 2-0. Sementara itu, Qatar di babak 16 besar mengalahkan Palestina dengan skor 2-1. Di babak perempat final mengalahkan Uzbekistan dengan skor 3-2 lewat adu penalti. Dan di babak semifinal mengalahkan Iran dengan skor 3-2. Jadwal pertandingan final Piala Asia 2024 antara Yordania melawan Qatar akan dihelat hari Sabtu 10 Februari jam 10 malam dan ditayangkan oleh RCTI. Top skor Asian Cup 2023 sampai saat ini masih diamankan oleh Aimin Hussein dengan koleksi 6 gol.